Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi dengan saya, Hanaf Ijal, dalam Live Talk Sumsel Virtual. Kali ini kita akan berbicara tentang klub Sriwijaya FC yang akan menghadapi kompetisi Liga 2 yang sebentar lagi akan digelar. Bagaimana kesiapan tim ini, kondisinya seperti apa, dan apa saja yang akan mereka rencanakan ke depan sebelum menjelang pertandingan, kita akan nanti berbicara dengan Direktur Teknik CFC, Bang Indra Yadi. Kemudian kita juga akan mengundang seorang pengamat sepak bola. Dia adalah pelatih SSB Bagio, Subagio. Dia akan berbicara juga tentang bagaimana Sriwijaya FC ke depan ya, tim ini. Oke, para penonton, kita ketahui bahwa, oh ya, saya buka masker dulu ya, karena saya sendirian di sini. Tidak apa-apa, tidak pakai masker. Iya, lama. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi mengizinkan penyelenggaraan Liga 1 dan Liga 2 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Hanya saja dalam memberikan izin ini ada syarat-syaratnya, yaitu pertama, salah satunya adalah para pemain dan staf tim wajib sudah divaksin secara lengkap atau 2 dosis ya. Lalu pada saat melaksanakan kegiatan, 1 hari sebelumnya dilaksanakan pemeriksaan tes usap PCR untuk memastikan bahwa baik pemain maupun official dalam kondisi negatif dari COVID. Kemudian jumlah staf tim juga akan dibatasi. Setelah pertandingan selesai, pemain dan staf kembali akan wajib menjalani tes usap PCR atau antigen. Jadi ini salah satu syarat, bahkan hal lain adalah pertandingan akan berlangsung tanpa dihadiri oleh penonton. Dan para supporter juga dilarang untuk menggelar nonton bareng ya, nonton bareng. Nah, baik, dalam kesempatan ini kita sudah kedatangan 2 tamu kita. Yadi sama Bung Bagio. Ya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah Bang, sehat Bang. Ya, alhamdulillah baik ya. Ini sepertinya menjadi angin segar ya bagi klub sepak bola, karena kompetisi liga yang sudah lama ditunggu itu akan segera dimulai, karena sudah ada kepastian dengan surat resmi dari Kapolri memberikan izin pertandingan. Nah, terutama untuk Liga 1 itu akan dimulai pada tanggal 27 Agustus mendatang. Dan Liga 2 itu informasinya 2 minggu setelah pertandingan Liga 1 digelar. Jadi jadwalnya sampai sekarang belum ada secara pasti tanggal berapa ya. Tapi tim-tim ini sekarang sudah mulai mempersiapkan diri. Nah, kita ingin tahu nih seperti apa informasi yang didapat oleh manajemen Sriwijaya FC mengenai adanya kepastian digelarnya Liga 2, terutama yang akan dijalankan oleh Sriwijaya FC ke depan. Baik, Bang Indra Yadi, silakan, apa yang Abang dapatkan mengenai informasi-informasi terkait segera dilaksanakannya kick-off Liga 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya Bang, Sriwijaya FC keteteran jelang kick-off. Jangan keteteran lah. Nanti kita akan masuk ke sana. Ya. Jadi, ya, perlu tahu bahwa sejauh ini Sriwijaya FC memang sudah melakukan persiapan ya di bulan April. April sampai dengan Juni itu kita melakukan beberapa klub yang memang klub-klub yang punya nama ya. Dan itu persiapan kita sudah betul-betul matang ya. Sejauh ini urusan teknis memang menjadi urusan saya. Saya melihat tim ini di masa persiapan yang hampir 2,5 bulan itu, kualitas tim kita sudah kelihatan ya. Kita melakukan beberapa kali uji coba dengan tim. Coba, ya.
Tira Persikabo kita menang 2-1. Lawan Persiba kita draw, terus lawan Persib juga kita draw. Artinya memang tim kita dengan masa persiapan 2 bulan setengah itu betul-betul teruji deh. Betul-betul secara apa organisasi bermain, daya tahan, semuanya sudah memang teruji. Dan kita memang merasa siap pada saat itu untuk turun ke kompetisi sesungguhnya ya. Iya. Tapi seperti banyak orang ketahui bahwa kompetisi ternyata ditunda. Penundaan kompetisi ini tentu membuat klub yang merubah strategi untuk apa yang bisa kita lakukan kalau ada perubahan-perubahan seperti ini gitu. Iya. Sedangkan sejauh ini kita menggait banyak sponsor untuk memberi support kepada kita ya dari sisi finance. Ternyata tidak berani berbuat apa-apa ketika memang kompetisi tidak jelas, kompetisi juga tidak bisa dipastikan kapan, izin juga tidak bisa dikeluarkan oleh kepolisian. Jadi hal-hal ini memang menjadi apa namanya kesulitan buat klub ya untuk menentukan kapan lagi kita mesti memulai start latihan lagi. Ketika pemain di 2 bulan setengah itu merasa ada kejenuhan untuk ini ya, untuk meneruskan latihan. Dan saya sebagai sebuah klub yang memang hidup kita itu ya berdasarkan sponsor yang kita yang apa yang ada. Argo yang berjalan itu tentu menjadi beban berat buat klub ya. Yang mesti kita lakukan, hal-hal ini jadi pertimbangan kita untuk meliburkan pemain hampir sebulan setengah sejauh ini. Pemain tetap latihan kebugaran yang dipandu oleh pelatih fisik kita, dipandu setiap hari mereka ada jadwal latihan juga, dan itu di apa namanya dikonfirm ke saya juga. Masalah kebersamaan itu menjadi masalah. Setelah keluarnya pengumuman Liga 1 oleh PSSI dan kepolisian bahwa izin sudah dikeluarkan, ya ini tuh kabar gembira buat klub-klub ya. Kita sebagai FC juga merasa angin segar buat kita, tapi terus terang kesiapan kita dari kesiapan tim memang ini menjadi sisi krusial buat tim Sriwijaya FC. Karena kalau 27 itu sudah kick off, artinya 2 minggu setelah kick off Liga 1 atau taruh 3 minggu, itulah masa persiapan yang kita punya gitu. Sementara saat ini pemain belum boleh. Pemain belum berkumpul. Dengan persiapan yang minim ini ya kita tentu akan memaksimalkan potensi, kita akan berdiskusi banyak dengan Kutnil. Apa yang bisa kita lakukan? Saya sudah berapa kali telepon dengan beliau. Ya. Kira-kira apa sih yang kita lakukan dengan persiapan yang sangat minim ini? Itu Bang. Sementara. Ya. Baik. Jadi demikian informasi yang sudah disampaikan oleh Bang Indrayadi selaku Direktur Teknik ya. Tentu ini menjadi sebuah gambaran bahwa tim ini memiliki kesungguhan ya untuk menatap pertandingan. Hanya saja banyak yang kecewa ketika tim sudah siap-siap dalam 2 bulan setengah ya persiapan, 1 bulan setengah intensitasnya tinggi ya terakhir, kemudian mempersiapkan juga kompetisi ikut di apa Wali Kota Solo Cup ya, kemudian batal ya, akhirnya kompetisi tidak jelas sehingga tim ini kemudian diliburkan ya gitu Bang ya. Ya, nah, tentu selama ini juga tentu membutuhkan biaya operasional yang besar kan, sementara kompetisi tidak jelas. Akhirnya sejumlah sponsor kita dengar banyak yang belum mengucurkan dananya gara-gara ketidakpastian ini, betul kan? Yang menyebabkan kita kesulitan. Nah, yang menjadi persoalan juga sebenarnya kenapa kita ambil judul Sriwijaya FC keteteran menghadapi Liga 2 ini. Kompetisi yang sudah begitu dekat ya, sampai saat ini pemain belum kumpul ini ya Bang. Dari jumlah pemain itu sendiri sebenarnya sudah digaung-gaungkan bahwa kita akan juga mencari pemain-pemain yang top lah ya istilahnya ya. Walaupun dari sisi usia mungkin sudah melewati masa kemasannya ya. Kita dengar juga bahwa kita sedang mencari pemain naturalisasi, tapi itu juga sulit kita dapatkan karena kita nggak punya uang ya. Bagaimana perburuan pemain kita, Bang? Sebenarnya perburuan pemain itu kemarin-kemarin memang antusias kita untuk berburu pemain karena terus terang pemain kita yang ada sekarang ini kalau dibilang kelas A, tidak seluruhnya kelas A ya, pemain kelas 1 tidak seluruhnya kelas 1, tapi kualitas
kita apa ya, semacam garansi lah bahwa pemain kita berkualitas itu. Ada pemain Liga 1 yang sudah berpengalaman kayak Nuri Skandar, terus ada si Valentino, pemain-pemain yang matang lah di klub masing-masing. Yeah. Yang kita tahu mereka pemain berkualitas dan menjadi bisa menjadi nyawa buat tim kita. Pemain yang kita kumpul ini sejauh ini, terus terang kesungguhan Sriwijaya FC untuk mengumpul pemain-pemain bagus itu ya terlihat sih sebenarnya. Dan seorang pelatih sekelas Neil Maizar yang punya Listen Up Pro juga, kita berani mendatangkan dia. Berarti kita sungguh-sungguh untuk menuju kompetisi itu. Permasalahannya memang ketika kompetisi ini tidak menjadi tidak ada kepastian, kita memburu pemain, katakanlah kemarin kita berburu pemain naturalisasi. Kita mengambil pemain, misalnya sudah kita ambil nih, pasti ada ikatan kontrak yang harus di ini di oleh kita. Ikatan kontrak kan merupakan satu statement yang harus kita sepakati, dan ada cost harus dikeluarkan gitu loh. Ketika tutup kompetisi nggak ada, kita harus menggaji pemain yang tidak bekerja, tidak bisa berkompetisi selama 3 bulan atau 4 bulan, kan berat untuk klub. Betul, betul. Pertimbangan-pertimbangan itu sih membuat kita tidak berani berburu pemain, sementara kompetisi memang tidak ada kepastian. Tapi ketika 27 ini dinyatakan bahwa Liga 1 terus baru bergulir, apa yang mesti kita lakukan? Kan kita menjadi, waduh, kenapa ternyata jadi juga kompetisi kan? Pergi ulang kan sudah terlambat, artinya kita terlambat di posisi gitu loh. Ketika kita berspekulasi atau berjudi untuk mengambil pemain yang top, dan kita harus membayar gaji dia sebulan, tiga bulan ke depan tanpa kompetisi, kan itu resiko buat kita. Nah itu yang, tidak berburu pemain ketika masa-masa ketidakjelasan ini. Itulah yang menyebabkan sejumlah pemain incaran mungkin akhirnya dipinang oleh klub-klub yang mereka sudah punya uang gitu ya. Misalnya Beto, Alberto Gonçalves ya, Beto akhirnya ke Solo FC ya, karena di situ ada Kaisang ya. Kemudian ada klubnya Raffi Ahmad. Di sana juga kumpul para bintang-bintang yang sudah memasuki masa-masa tapi masih berkompeten juga. Kemudian ada klub Atta Halilintar. Artinya klub-klub lain yang mereka memang secara finansial mereka kuat gitu ya, karena mereka dimiliki oleh ownernya. Sementara kita sangat bergantung kepada sponsor ya. Dalam hal ini sponsor apa yang sudah lama ya bermain di Sriwijaya FC, tetapi karena tidak ada kepastian ini akhirnya mereka susah menggulirkan dananya ya. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya kita kehilangan itu, betul. Betul. Jadi kita kehilangan. Ini kira-kira langkah depan apa nih yang akan dilakukan untuk mencari pemain pengganti yang jadi target kita itu, Bang? Saya pikir kalau mencari pemain lagi, saya pikir sudah tidak memungkinkan lagi. Tidak memungkinkan ya. Sudah diambil semua oleh klub-klub lain ya. Iya, ditambah kita ambil klub-klub lain, masa persiapan 3 minggu ini untuk memaksimalkan seorang potensi seorang pemain untuk menjadi satu mungkin kita itu tidak mudah. Artinya ketika dia ya tentu kalau dia secara pengalaman ya, tapi secara secara apa namanya organisasi bermain tentu tidak mudah untuk mengkoordinir yang menjadi bagian dari tim yang sudah lama kita bentuk ini. Dan itu saya pikir berisiko sekali buat kita. Saya pikir pemain yang ada ini, ya inilah kita maksimalkan gitu loh. Yang memang ini, kita minta Kutnil untuk memberikan kontribusi besar pada tim ini dengan memaksimalkan potensi yang ada. Sudah kita sama Kutnil, dia juga sepertinya mempertanyakan saya, apa sih Bang yang mesti kita lakukan, latihan apa mesti kita lakukan? Dengan kondisi seperti ini ya. Jadi pertanyaannya memang menggelitik buat saya, tapi ya saya harus menjawab pertanyaan seorang pelatih Listen Up Pro yang menanyakan saya. Ya, saya pikir kondisi sekarang yang tentu kalau kebugaran sejauh ini kita dipantau oleh Coutinho melakukan latihan fisik kebugaran itu masing-masing ya, lewat video ya, virtual video mereka melakukan sejauh ini terus yang selama sebulan setengah ini. Tentunya kalau kita berpikir apa sih yang bisa dilakukan di 3 minggu terakhir ya, latihan strategi teknis bermain. Saya pikir itu lebih maksimal dan memotivasi pemain kita untuk bisa memberikan lebih dari yang ada sekarang. Oke, ini kan sudah deket ini. Jadi kapan mulai mengumpulkan pemain ini, Bang?
kita kemarin saya umumkan di kita punya grup di grup ya. WA itu tanggal 27 kita sudah mulai latihan. Tanggal 27. Jadi, sebelum tanggal 27 pemain itu harus berkumpul di Palembang. Jadi ya. Kita 27 sudah mulai latihan sesuai kick off bawa kompetisi pasti ya. Kita kumpul pemain. Ya. Jadi tempatnya betul ya itulah keadaannya. Jadi kita tidak bisa ini ya. Karena terserah Pak. Tidak berimbang kompetisi itu. Kemarin kita mau kumpul sebenarnya ya. Di tanggal 18-19 kita sudah mau kumpul. Ya. Tapi ada pengumuman PPKM diperpanjang lagi. Itu menjadi keraguan. Ya. Sementara Pura ya. Dengan PSSI selalu melobi kepolisian ya. Ya. Tapi hal-hal ini ya tetaplah menjadi keraguan kita. Kalau sementara polisi belum mengeluarkan izin secara resmi ya itu masih berdebar-debar juga sebenarnya. Ya, atau belum ada kepastian ya. Ya. Baik. Baik Bang, kita ke Bang Bagio ini. Halo Bang Bagio. Halo. Ya. Nah, ini sebagai seorang pelatih yang juga sering mengamati sepak bola di Sumatera Selatan, Palembang khususnya, Sriwijaya FC dan ada lagi klub di Mumbai Bubble United. Nah, bagaimana Bang Bagio menilai kekuatan tim yang ada saat ini ya, belum termasuk mungkin pemain baru yang katanya sudah sulit untuk didapat ya dengan kondisi yang seperti sekarang. Nah, bagaimana komposisi tim yang ada saat ini? Ya, selamat siang, Bang Bijal. Undayadi. Selamat siang. Ya, alhamdulillah. Terpanjatkan kita bisa bertemu lagi ini. Bang Bijal ya. Udah lama enggak ngobrol-ngobrol kayak gini. Ya. Ya, saya rasa kita optimalkan saja pemain yang ada dengan persiapan mungkin dengan segera kumpul di Bang Indayadi tadi tanggal 27 ya. Mudah-mudahan seluruh pemain CFC sudah kumpul dan bisa para pelatih mengoptimalkan untuk latihan selama persiapan 2 minggu ini ya. Saya rasa untuk persiapan 2 minggu karena memang Liga menggelar mungkin 2 minggu setelah Liga 1 mungkin kita Nul Maizar kemungkinan banyak memberikan arahan latihan di kebugaran fisik, kekompakan pemain, mungkin bagaimana cara memanage suatu tim biar motivasinya lebih tinggi untuk pemain para Sriwijaya FC dengan keadaan pemain yang ada nilah. Karena untuk beberapa pemain benar Ujin Dayadi tadi saya rasa tidak mungkin lagi pemain-pemain butuh kejelasan dari klub-klub yang lain. Saya ya. Rasa untuk tahun ini sedih rasanya klub-klub liga nih. Surat ya. Maut maju mundur liga enggak tentu arah. Saya rasa ini cobaan lah untuk klub-klub liga baik bukan aja untuk Liga 1, Liga 2, Liga 3. Saya rasa berdampak semua ke klub-klub sepak bola dengan adanya pandemi ini. Mudah-mudahan segera berakhir tetap Liga Indonesia digelar sesuai protokol kesehatan. Betul. Oke, okay. Bung Bagio. Jadi Anda menilai tadi bahwa dalam waktu 2 minggu ini jadi kondisi yang sangat krusial bagi sebuah tim ya untuk berlatih mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang sudah di depan mata. Nah, dengan pemain komposisi pemain-pemain yang sudah ada ini ya, yang mereka sebenarnya sudah dalam sebuah tim ya, mereka sudah mempersiapkan diri dalam waktu 2 bulan setengah kemudian karena kompetisi tidak jelas akhirnya diliburkan kembali. Dan akan memulai kembali. Nah, bagaimana kondisi tim yang sudah diliburkan ini kemudian akan kembali bersatu menghadapi kompetisi yang hanya tersisa paling tidak 3 minggu mungkin ya maksimal. Ya, saya rasa gantung pemain lah. Kalau pemain dia punya motivasi tinggi dan profesional. Ya. Saya ini pemain profesional, pemain liga. Jadi kerja harus profesional. Jadi apa yang diinstruksikan oleh pelatih, manajemen, baik pelatih fisik, teknik, mereka harus taati. Misalnya ditambah latihannya 1 hari 3 kali untuk persiapan 1 minggu. Yeah. Mungkin nanti ada sparring partner. Yeah. Terus dia harus menambah bugaran sendiri sebelum kumpul ini. Yeah. Jadi kalau mereka tidak profesional dari ini juga, agak sulit. Jadi kekompakan, saya rasa dengan persiapan yang 3 minggu lah, anggap 2 minggu yang optimal ini, dimanapun klub, saya rasa agak berat, tapi mudah-mudahan dengan adanya kekompakan, motivasi tinggi pemain, segala insan sepak bola ada yang di Sumatera Selatan, mendukung Sriwijaya FC, memberikan support, baik manajemen, para pelatih, pemain, bagaimana caranya mereka harus kerja keras, kalau dia lagi kerja, saya rasa tidak mungkin dengan waktu 2 minggu seperti ini.
Saya rasa itu aja Bang Rizal, kurasa intinya pemain harus profesional. Dia harus menambah sendiri untuk latihan. Percayakan dengan pelatih, ada pelatih fisik, pelatih teknik, manajemen. Yeah. Jadi jangan mikir yang lain-lain dulu. Kompetisi bergelar, kick-off, mereka sudah siap tempur. Iya. Yeah. Oke, okay, lagi Bung Bagio. Apakah tim pelatih yang dikepalai oleh Nil Maizaid ini akan, menurut Anda ini, memiliki kemampuan yang di atas rata-rata untuk menghadapi tim-tim lain yang boleh kita bilang di Liga 2 nanti akan beberapa klub yang memiliki pemain-pemain bintang ya yang sudah sangat dikenal di Indonesia. Ya, saya rasa saya percaya dengan kemampuan Nil Maizaid. Siapapun pelatih kalau sudah dia listen APRU itu tidak bisa ya. Diragu lagi kemampuannya. Saya ya. Aja ngambil listen aja menges-menges. Apalagi kita mau mencapai APRU itu, berarti dia sudah uji kelayakan, sudah kualitas, kuantitas, apapun dengan apalagi dia seorang mantan pemain dulunya. Saya yakin dengan percaya dengan kemampuan Nil Maizaid untuk menyatukan tim ini untuk memenangkan setiap laga. Dengan catatan pemain harus profesional, turuti instruksi pelatih, manajemen. Apapun yang diperintahkan pelatih, mereka harus turuti profesional. Nanti dulu berpikir-pikir yang lain. Jangan ragu. Walaupun pemain bintang manapun, kalau kita tanam, kita main bola sama aja. Yeah. Sama aja, main bola pemain bintang dari mana aja lah. Kalau kita, mereka dah siap, kita siap. Kita bisa memenang pertandingan. Dengan catatan, kita kabur sombong. Banyak-banyak kan, Allah Subhanahu juga yang menentukan. Tapi kalau kita sudah berusaha semaksimal, apa boleh buat? Saya yakin dengan kemampuan Nil Maizaid, dengan track record berapa sebelum diliburkan ini, berapa kali dia track out sparring itu sudah luar biasa. Melawan klub Liga 1 dengan hasil ada menang, ada seri. Luar biasa. Dengan pemain yang ada ini. Baik. Baik, oke Bung Bagio. Jadi kita kembali lagi ke Bung Indrayadi. Bung Indrayadi. Halo. Halo ya Bang. Ya. Bang, ini waktunya maksimal ini 3 minggu ya. Menurut Anda sebagai pelatih fisik ini, apa yang akan menjadi prioritas supaya kondisi fisik pemain ini bisa, artinya bisa sama ya. Kan ada pemain itu karena libur ini ada yang latihannya intens, ada yang mungkin agak sedang-sedang gitu ya. Sehingga ketika dia kembali ke Palembang, itu kan dalam kondisi yang tidak sama kan. Ya. Nah bagaimana mengembalikan itu? Program-program apa yang akan Anda lakukan? Ini Abang nanya sebagai pelatih fisik saya nih. Iya, direktur TNI. Mantan pelatih. Oh iya, silakan Bang. Semuanya ada di situ. Jadi enggak Bang, jadi kami libur sebulan setengah ini juga, program latihan tetap berjalan. Artinya kita punya pelatih, Coach Dino, selaku pelatih fisik itu memberi materi latihan untuk peningkatan daya tahan dan kebugaran sejauh ini. Itu yang terus dilakukan. Artinya latihan teknis kan memang tidak bisa dilakukan karena kita tidak berkumpul kan. Tapi kalau latihan kebugaran, latihan fisik itu jadwalnya cukup padat. Teman-teman itu virtual setor latihan ke pelatih. Oh begitu ya. Ya terus menerus. Artinya tetap dikontrol ya itu ya? Tetap dikontrol. Jadi kita kontrol pelatih, terus kita ada analis, tim analis kita yang menganalisa latihan yang mereka maksimal atau tidak. Jadi tetap situasi gitu. Jadi sejauh ini kalau memang kita bicara tentang fisik, ya kita berharap memang latihan yang virtual ini ya kita tidak bisa mengatakan maksimal atau tidak maksimal, tapi kita berharap ya maksimal, kita optimis saja. Tetapi kalau di 2 minggu ke depan ini, saya pikir ketika mereka berkumpul ya untuk latihan fisik saya pikir tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi ya. Memungkinkan waktunya gitu loh. Jadi langsung. Sifatnya jangka panjang ya, artinya ketika kita melakukan fisik latihan beban atau fisik itu akan berdampak kepada top performance dia di pertandingan kompetisi. Makanya kalau kita latihan fisik di 2 minggu ini untuk menuju kompetisi, saya pikir tidak memungkinkan lagi. Akan berisiko gitu, berisiko tidak sampai top performance dia akan turun, dia akan menurun, terus rentan cedera nanti gitu loh. Jadi mungkin gitu. Saya pikir makanya Kutnil bertanya kepada saya apa yang mesti kita lakukan latihan, ya saya pikir latihan strategi kekompakan tim, terus teknis bermain itu
saya kira harus diperbanyak di dua minggu terakhir ini. Ya. Karena memang tinggal, kalau kita berpikir tinggal memotivasi pemain tadi, bahwa apa yang bisa mereka beri, potensi apa yang mereka, karena begini, kalau fisik juga, kalau potensi pemain itu tidak dikeluarkan, mereka tidak memberikan yang terbaik buat tim juga, ke diri mereka sendiri artinya, ya. Dan fisik yang selama pun tidak akan berguna. Jok pada dirinya dan tim gitu, kira-kira begitu. Ya. Baik Bang, dalam waktu dua minggu ini, apakah akan nanti akan ada seperti uji coba lagi menghadapi kompetisi? Karena kita tahu bahwa salah satu klub yang dimiliki oleh Raffi Ahmad, Trans FC, itu dia sudah melakukan uji coba sampai ke Turki ya. Dan mereka mungkin masih di sana. Jadi, karena memang mereka punya dana sendiri ya. Nah, ya. Dengan kita seperti apa nanti ini? Karena waktunya sudah memang sangat mepet. Saya pikir kalau uji coba pun kita tidak mungkin uji coba di tim level yang di atas kita ya. Ya. Karena kalau kita levelnya di atas kita, itu pertama, memaksakan diri kita sesungguhnya kita tidak bisa memaksakan diri di level permainan lawan kita di level di atas kita itu rentan kita pertama terus akan mempengaruhi daya tahan saya pikir akan mempengaruhi daya tahan bermain apa bermain maksimal ya gitu ya maksimal untuk mengeluarkan seluruh kemampuan itu saya pikir bukan pilihan yang tepat. Saya pikir pelatih juga pasti akan mengambil lawan yang di bawah kita standar. Ya, artinya untuk memperkuat mental ya gitu ya, karena persiapan yang begitu minimal ya Bang. Persiapannya sebulan nanti ya, saya mungkin bisa lah 2-3. Masih memungkinkan kalau sebulan ya. Ya, masih ya. Bang, ini kan untuk menjalani pertandingan itu kita membutuhkan kos yang sangat besar ya, biaya operasional. Sampai sejauh ini yang kita tahu bahwa sponsor yang secara rutin membantu Sriwijaya FC itu antara lain Bank Sumsel Babel dan PT Bukit Asam ya. Ya. Nah, sampai sejauh ini kita mendapat kabar bahwa dua sponsor besar ini, dua sponsor utama ini baru sedikit sekali mengucurkan dana ya. Nah, bagaimana Abang melihat potensi keuangan klub ini untuk menghadapi paling tidak satu bulan ke depan ini? Karena ini kan pasti akan membutuhkan biaya ya, paling tidak biaya transportasi, biaya apa akomodasi dan sebagainya, Bang. Ya kalau kita bicara finance, memang kita apa ya berterima kasih lah kepada Pak Presiden kita yang sejauh ini memang selalu istilah kita tuh nalangi lah ya. Untuk kebutuhan kita sejauh ini beliau yang memang apa ya banyak bergerak menutupi segala kekurangan. Yeah. Sponsor ini kan kalau kompetisi jadwal itu belum ada kan mereka juga tidak bisa menentukan apa tidak bisa mengucurkan dana karena memang mereka juga kita tahu lah di pekerjaan itu tentu ada pemeriksaan ketika kita mengeluarkan uang tanpa ada kepastian gitu kan. Tapi saya pikir begini, kalau kayak Bank Sumsel Babel, PTBA, ketika memang kita sudah dapat kepastian, terus jadwal kompetisi juga sudah bisa di-share atau memang sudah bisa kita apa namanya kasih ke mereka, saya pikir mereka juga tentu akan maksimal membantu Sriwijaya. Sejauh ini mereka memang sponsor tradisional yang memang memberi kontribusi sangat besar dari tahun berapa mereka terus memberi kontribusi ya. Artinya memang kita tidak pernah meragukan Bank Sumsel nama PTBA itu untuk memberi kontribusi kepada kita. Ketika kompetisi pasti sudah bergulir, saya pikir mereka juga akan memberikan bantuan yang maksimal lah buat kita. Betul. Artinya kan memang ini sangat berpengaruh ya karena dana ini juga termasuk untuk membayar gaji para pemain dan official ya. Betul. Ya betul. Jadi sampai jadi artinya kalau dananya nggak ada ini, kita nggak punya, ya artinya ya itu gaji pemain juga hanya dibayar berapa persen kan? Ya, jadi memang klub
sejauh ini mengambil kebijakan, memang kita harus fair lah menilai bahwa kompetisi tidak jelas, pemain juga tidak melakukan latihan, kondisi klub juga sebenarnya dalam keadaan sulit. Ya kita mengambil kebijakan ya dengan mempresentasi lah gaji untuk bulan ini ya, untuk bulan ini kita mempresentasi gaji pemain kita gitu. Dan kita tidak bukan kita aja ya, semua klub kita coba hubungi bagaimana mereka memperlakukan apa selari terhadap para pemainnya. Mereka rata-rata ada 50%, 70%, 40%, 25%. Ya kita yang di tengah-tengah lah. Ya jangan sampai kita tidak apa namanya tidak memberi semacam kepastian kepada pemain juga, itu tidak benar ya, tapi kita terus memberi kepastian kepada mereka bahwa klub terus akan memberi apa fasilitas terbaik kepada mereka. Sementara memang kompetisi belum jelas, klub tetap bertanggung jawab karena kita tetap ada ikatan kontrak dengan pemain dan pelatih. Baik, Bang. Jadi kita berharap memang sponsor-sponsor segera bersatu kembali nih ya, karena sudah adanya kepastian ya jadwal. Ya, itu loh, Bang. Itu, Bang. Jadi memang kita manajemen ini tentu ada bidang pemasaran kita yang sampai sejauh ini terus bekerja keras untuk membantu ya. Terjadi di sini terus berjalan dan bergulir. Dan teman-teman manajemen itu saya pikir bekerja keras untuk menutupi lubang-lubang yang ada ini. Ya. Kita percayalah. Kita percaya bahwa kompetisi ini pasti ya banyak sponsor kita yang akan membantu kita gitu. Kita percayalah, mudah-mudahan lah. Ya. Bang, apakah masih ada apa istilahnya sebagai bapak angkat untuk menanggung renteng istilahnya membayar gaji pemain, misalnya ada beberapa orang pemain itu digaji oleh instansi ini atau perusahaan ini, apakah masih ada yang seperti itu, Bang? Nggak ada lagi, Bang. Nggak ada lagi ya. Sejak tahun berapa itu sudah nggak pernah lagi dilakukan gitu. Memang tapi saya pikir ide itu sangat sangat bagus sih. Seharusnya memang kalau memang bisa terus di apa namanya dilakukan sistem anak asuh itu saya pikir. Iya asuh ya. Saya pikir itu ide bagus sih menurut saya. Ya. Cuman ya kalau manajemen bisa merealisasikan itu nanti ke depannya Sergi FC, saya pikir akan membantu sekali untuk apa namanya keuangan Sergi FC. Betul ya. Ya karena ini yang kita lihat. Jadi antusiasme dari apa pemain-pemain ini juga patut kita apresiasi seperti itu ya kan, sehingga mereka tetap memiliki apa motivasi yang tinggi, jangan sampai motivasi yang tinggi itu terganggu oleh apa misalnya gajinya yang tersendat atau yang hal-hal lain yang itu akan tentu konsentrasi pemain akan mengganggu ya penampilan mereka di lapangan. Jadi memang non teknis istilahnya ya. Jadi ada perbandingan, pemain itu kan selalu membandingkan klub yang dia bela dengan klub lain gitu. Betul. Jadi mereka punya klub-klub yang memang secara finance, yang pemodalnya, pemiliknya memang apa ya, seperti Ran, Persis Solo, Dewa United, kita tahu Pati. Mereka ya finansialnya tidak begitu terganggu ya. Nah, klub seperti Sriwijaya FC ini yang memang hidup matinya dari sponsor ini ya, memang harus sepertinya memang terus belajar untuk memperkuat diri kita. Biar pemain itu tidak pernah menanyakannya lagi. Jadi mereka hanya berjuang di lapangan, tidak pernah membayar apa yang mereka dapat dari klub-klub lain itu. Jadi memang apa ya? Kalau seistilah saya ke pemain itu, manajemen itu selalu akan memberikan yang terbaik buat mereka. Mereka hanya bekerja, latihan, bertanding gitu. Betul. Nah, memikirkan di luar itu. Ketika gaji tepat waktu, fasilitas bagus, apa namanya kebutuhan mereka kita penuhi. Iya. Hal-hal seperti itulah yang sebenarnya harus klub bisa berikan yang terbaik kepada pemain, hingga pemain itu fokus mereka ya memang di kompetisi. Bahkan setiap pertandingan tuh ada bonus-bonus langsung ya. Ya. Kita akan semakin memotivasi ya. Benar Bang, benar Bang. Kalau zaman-zaman dulu tuh memang ada toko-toko yang bisa memberikan bonus langsung ya, setiap yang mencetak gol, bonusnya sekian-sekian gitu ya. Atau benar, bagaimana ya, itu memang kebersamaan dan mampu memberikan motivasi bagi pemain untuk tampil maksimal ya Bang ya. Benar. Baik, Bang Indra Yadi,
Terakhir mungkin kita ingin melihat nih, melihat ke depan ini bagaimana peluang Sriwijaya FC untuk kompetisi yang akan segera digelarin untuk mendapatkan peringkat terbaik istilahnya ya, yang ditargetkan adalah melaju ke Liga 1 tahun depan. Ya, jadi sejauh ini memang rasa optimisme kita tuh sudah kita tebarkan semenjak kita ingin membentuk tim di tahun 2021 ini. Dengan memanggil manajer baru pada saat itu, terus kita buru-buru mengontrak Maizar, apa namanya, kita pilih pemain-pemain kita yang kemarin yang di 2020 yang kita anggap bagus, kita tetap ambil mereka, tambah lagi dengan pemain-pemain profesional yang ada di Liga 1. Ya, hal-hal itu yang menunjukkan optimisme kita ya, pengurus manajemen dalam hal ini, dengan target lolos Liga 1, narasinya itu, dan juara gitu. Itu yang kita bangun. Tapi ketika kompetisi menjadi tidak pasti seperti ini, apakah kita masih tetap optimis? Ya, kalau ditanya tetap optimis dong. Betul, ya. Tapi kalau kita bicara tentang kompetisi Liga 2, tidak semudah di tahun 2019 yang kita bisa lolos sampai 4 besar gitu kan. Iya, iya. Sampai 4 besar hampir selangkah lagi kita lolos deh. Bisa artinya setahun kita turun, setahun berikutnya kita udah berada di Liga 1 kembali. Pada saat itu sebenarnya momennya. Tapi momen 2020 ketika kita coba mencangkan ikat pinggang, berpikir bahwa pemain-pemain muda akan kita ambil dengan biaya yang tidak terlalu besar, tapi optimisme kita tertinggi. Iya. Ternyata kompetisi nggak ada 2020. Di 2021 ini begitu juga. Jadi di tengah ketidakpastian itu, kita tetap mengumpulkan pemain tanggal 27 ini dengan persiapan yang saya pikir cukup minim ya untuk menuju kompetisi. Tapi apakah tetap optimisme kita? Saya pikir tetap ada. Dan Kurnil sama kita, manajemen juga punya satu pemikiran bahwa kita harus lolos Liga 1. Walaupun, ini walaupun ya, tanda kutip, walaupun pesaing kita cukup berat di Liga 2 tahun ini. Kita tahu, tadi Bang Bagio sudah menyebut pemain bintang sebenarnya bukan ukuran untuk tim itu bagus atau tidak. Ya. Tapi memang pemain-pemain yang bisa memberikan nilai lebih ya, artinya lebih dari persen apa yang dia punya itu, saya pikir itulah pemenangnya. Ya. Karena di olahraga itu, kerja keras itu yang paling penting untuk menuju kesuksesan, keberhasilan itu. Kerja, kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja keras. Itu yang menentukan keberhasilan sebuah tim. Ya. Sisanya itu ya, itu kita percaya bahwa Allah yang menentukan. Jadi memang kita tidak bisa apa namanya memaksakan kehendak kita, yang penting kita kerja keras. Dengan waktu 2 minggu, 3 minggu ini kita harus memaksimalkan semua potensi yang ada pada kita. Narasi yang kita buat tetap sama. Lolos Liga 1, ingin juara. Ya. Target. Bang, ini satu hal lagi. Ini sebagai owner lah istilahnya ya, Gubernur Sumatera Selatan, Pak Jerman Deru. Ini yang dibutuhkan oleh manajemen SFC itu apa dari sosok seorang gubernur ini? Ya, saat ini ya, saat ini. Ya, Pak Gub kita sebenarnya kalau bicara apa namanya perhatian beliau cukup besar ya. Jadi apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Presiden dalam rapat-rapat kita bahwa Pak Gub Gubernur itu sangat support luar biasa. Apa yang dibutuhkan beliau support. Tapi permasalahannya manajemen harus menerjemahkan apa yang ingin disupport Pak Gubernurnya, kira-kira gitu. Oh gitu ya. Bahasa seperti itu ya. Tapi kalau secara pribadi Pak Gubernur itu support benar sama kita. Ya. Jadi kita memang saya harus mengatakan betul-betul kita bergantunglah sejauh ini dengan Pak Gubernur. Gitu ya. Pak Gubernur di balik layar beliau support, memberikan apa ya masukan, memberikan apa kemudahan-kemudahan lah buat kita. Buat Itu sebelumnya pernah enggak diajak para pemain ini staf pelatih diajak makan bareng dengan gubernur, pernah nggak? Sejauh ini memang belum. Belum. Ya karena ya mungkin kesibukan beliau kita memaintain waktunya ke beliau itu. Sejauh ini belum. Belum ya. Mudah-mudahan ke depan setelah kompetisi ada kepastian sang owner ini bisa lebih dekat ya dengan manajemen dan pemain ya, kita doakan. Kalau
memberi motivasi kepada kita kan mungkin akan lebih ini ya. Lebih ya betul. Ya, Bung Bagio, mana Bung Bagio ini? Halo, Bang Bagio. Nah, ini melihat kondisi tim yang ada saat ini, bagaimana Sriwijaya FC bisa selevel, artinya mampu bersaing dengan klub-klub lain yang dimiliki oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Kaisang, ya, anaknya Pak Jokowi, kemudian ada Atta Halilintar, kemudian ada Raffi Ahmad, yang mereka klub-klubnya memiliki pemain-pemain bintang. Halo? Halo, gimana, Bung? Ya, kalau saya realistis saja. Jangan saya himbau untuk pemain Sriwijaya FC, nggak usah mikir yang hal yang lain lah, jangan bekerja hati, mau pemain hebat, mau top lah, mau pesi sulu lah, mau urlan, kita optimalkan aja yang ada, yakin kita lolos, tapi dengan catatan pemain harus keras, profesional, segala sepak bola kita tetap mendukung, manajemen bersatu erat, yang lagi ada dana, ya dana usahakanlah kalau memang ada, usahakan pelatih, pemain jangan telat gaji lah. Itu kalau memang tidak ada, main jangan buat sadar apa sabarlah sedikit, namanya ujian ini kan zaman pandemi ini serba susah. Tapi syukurlah kita tetap ada kompetisi. Terima kasih kalau benar-benar Liga 2 berjalan tanggal 2 minggu setelah Liga 1. Saya rasa motivasi yang cukup tinggi, semangat untuk memenangkan setiap pertandingan, kompak selalu, kerja keras. Ada dana, insya Allah. Dan kita tidak terkabur. Ya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Semoga tim Sriwijaya FC kita lolos Liga 1 musim depan. Amin. Jangan minder-minder lah. Di olahraga harus ditamankan ada optimis. Ya. Itu saja. Saya tidak banyak ngomong untuk pemain Sriwijaya FC. Tetap ada optimis. Baik mana jemen apa, bagaimana cara kita harus lolos dan menang setiap pertandingan. Tidak usah mikir pemain run, banyak pemain hebat, banyak ini. Aja main bola nih. Jadi prinsipnya dia makan nasi, kita makan nasi. Harus dulu, jangan kalah sebelum berperang. Iya. Yang menentukan di lapangan ya, lapangan hijau ya. Iya. Memang kalau secara realistis itu kan ditungguin, kalau secara hitung-hitungan menteri. Tapi kalau Allah berkehendak, apa boleh buat kamu. Apalagi bola itu bulat ya. Dia makan beli loh, Bang. Dia males-malesan. Gak kerja, main enge-engean ya. Main enge-engean. Kita juga tetap kompak bawa asuhan Neil Mazar. Saya rasa Neil Mazar punya kapasitas untuk motivasi pemain dengan kemampuan dia, mantan pemain, dia punya lisensi APRU, saya yakin. Yeah. Ditunjang oleh Pak Indrayadi selaku direktur, Pak Hendri selaku manajernya, dan staff-staff yang lain, saya rasa kami masyarakat Sumsel tetap mendoakan Sriwijaya FC lolos Liga 1. Baik, terima kasih, Bu Magyo. Baik, demikian Tribuners, kita sudah berbicara dengan Direktur Teknik Sriwijaya FC, Bang Indrayadi, kemudian pelatih dan pengamat sepak bola, Bang Subagio. Terima kasih atas kehadirannya, sudah memberikan pandangan-pandangan dan bagaimana tentang keadaan tim Sriwijaya FC saat ini. Mudah-mudahan tim kebanggaan kita ini memang bisa menghadapi kompetisi Liga 2 ini dengan baik, dengan hasil maksimal, dan target akhir adalah tetap lolos ke Liga 1 tahun depan ya. Baik, terima kasih Bang Indrayadi, terima kasih Bung Subagio. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan ya. Baik, sampai jumpa ya. Tribuners, demikian perbincangan kita mengenai Sriwijaya FC ke depan. Mudah-mudahan klub yang menjadi kebanggaan kita ini, klub yang pernah merajai kompetisi Liga Indonesia, bisa kembali bangkit ya, untuk memberi warna baru kompetisi di Indonesia, sehingga betul-betul nanti Sriwijaya FC ke depan bisa membanggakan masyarakat Sumatera Selatan. Demikian perbincangan kami dengan saya, Hanaf Ijal. Insya Allah kita akan ketemu kembali di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.